Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Kali ini kita kedatangan produk terbaru dari Oppo. Mungkin kalian sudah tahu ya, ini Oppo apa? Ya, ini adalah Oppo A3X. A3X namanya. Oke, dari nama sudah baru, dari tampilan juga udah baru. Kalian pasti penasaran ya, kira-kira ini harga berapa nih Oppo A3X? Dari segi desain mungkin ini berapa menurut kalian? Ini dia ada tiga varian RAM pilihannya. Ada RAM 4 per 128, 3 per 64 dan 8 per 128. Untuk 8 128 itu di harga 2.99 atau 21 lah ya. Untuk varian 4 128 nya di harga 1899 dan 3 per 64 nya 1599. Untuk warnanya ada dua varian warna di Oppo A3X ini yang sebelah kiri, yaitu namanya nebula red dan sebelah kanan saya ini Ocean blue. Oke, untuk dari segi tampilan mungkin yang menarik di sini dari segi desain kameranya ya, karena dari sebelum-sebelumnya Oppo itu identik dengan seperti kamera itu kapsul. Nah, identik kapsul dari Oppo Oppo sebelumnya, sekarang sekali ini dia udah berubah mungkin ini lebih keren nah di sini ada dua kamera dan di sebelah sampingnya itu lampu flash dan di sini ada baca inovatif AI kamera nah di bawahnya lagi ini ada baca Oppo oke untuk kita bahas dari segi desainnya dulu di samping sisi kanan tuh ada tombol on off sekaligus side fingerprint sidik jari di samping dan tombol volume atas volume turun nah di bawah ini ya, dia sudah menggunakan pengecasan type C dan single speaker lubang jack audio bagian sisi atas tidak ada apa-apa polos untuk ketebalannya di Oppo A3X ini 7,68 dan untuk beratnya 186 gram. Untuk saya tunggu lama-lama kita langsung cek di menu tampilan awal Oppo A3x. Untuk tampilan awal mungkin seperti biasa cuma uh, di Oppo A3x ini temanya menyesuaikan warna sepertinya ya. Nah untuk scroll scroll lumayan lancar karena di Oppo A3x ini dia menggunakan refresh rate 90 Hz. Jadi buat kalian yang hobi sosial media yang hobi scroll scroll, nah ini lancar banget nih di Oppo A3x. Apalagi cuma di harga 1 jutaan yang di RAM 8 2 jutaan ya. Oke, kita lanjut bahas dari segi kamera. Nah, untuk dari segi kamera, tampilan kamera depannya ini udah fun hole, bukan water drop. Jadi, Oppo A3X ini lebih kelihatan handphone-handphone mahal ya. Dia udah menggunakan fun hole tadi untuk resolusi kamera depannya 5MP, dan untuk kamera belakangnya yaitu 8MP, dan dengan kamera pembantu 2MP, dan lampu flash untuk tampilan kamera Oppo A3X ini dia ada mode foto, video, kamera pro, mode portrait juga. Nah, di sini ada fitur malam ya, foto malam, resolusi tinggi, stiker dan lainnya. Oke, kita akan tampilkan nanti hasil foto dari Oppo A3X ini ya. Kira-kira gimana menurut kalian kalau hasil foto dari A3X dengan kamera depan 5MP dan belakangnya 8MP? Oke kita lanjut bagian performa. Nah bagian performa di Oppo A3X ini di harga 2 jutaan dan 1 jutaan dia ada. Sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Wow lumayan mantep nih. Untuk kaum-kaum yang hobi main game ringan berat ini masih lumayan ya. Nah, Tuh ukurannya tadi 6,67 in dan kapasitas baterainya 5100 mAh. Nah untuk pengecasannya 45 Watt. Kebetulan yang kita pinjam ini yang RAM 4 per 128 ini bisa di extended ya. Atau penambahan RAM sampai 4 GB. Jadi total 8 GB di harga 1899 tadi. Nah, Oppo A3X ini juga udah dilengkapi IP54. Jadi, uh, yang hobi di saat hujan-hujan masih main handphone, masih aman lah ya di IP54 ini. Tahan percikan air dan debu. Oh, ya. Jadi, menurut kalian Oppo A3X ini di harga 1 jutaan sampai 2 jutaan di 3 varian RAM, worth it gak untuk dibeli? Silakan komen di akun Era Mobil kasih penilaian dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini ya. Sekian terima kasih.